Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga net, ini gua mau pergi ke Jambore. Ada acara organisasi Karo Langkat. Nah ini gua bawa nih, ini kain adat nih. Ntar gua pakai di sini nih sambil joget. Yeah, udah ya, ikut ya. Mari, ditunggu nih, ayo. Kalau gua nih. Alhamdulillah warga net, saya sudah sampai di lokasi. Mari kita masuk ya. Yuk. Ya, aku ambil pengalaman waktu Bang Latif
ya. Bang Latif ini kan terkenal Pak Haji, bertahun-tahun, ya. Sampai hampir semua tokoh di Indonesia ini yang nonton TV itu tidak akan lupa dengan tukang bubur, ya, Haji Muhyiddin. Jadi posisi Haji Muhyiddin itu tak tergantikan karena dia punya spesifik. Nah, waktu itu kita undang Bang Latif untuk ikut undangan kami melamar, ya, melamar. Datanglah Bang Latif, terus jumpa sama Nande, ya kan? Nah, Nande menceritakan itu Pak Haji tukang bubur itu orang Karo deh, dia sepuh. Menurut ceritanya arahnya itu arah Pacul itu pada melihat sana. Itu Nande itu langsung memorinya jalan, ya, keluar begitu jumpa sama Bang Latif. Ngomonglah Nande itu, bicara kau anak siapa, saudara, saudaramu, semua. Sampai Bang Latif sendiri pun heran ya, gitu. Inilah perkara-kara ini. Ya, nah kita cenderung agak lupa. Kalau orang Arab itu pekara nasab 40 ke atas itu dapat. Bin Anu itu dapat. Nah kalau kita kan ada puang nih, puang apa segala macam itu, sebenarnya nuansanya itu nggak jauh-jauh beda amat. Untuk mengetahui jalurnya di jalur mana, persaudarannya dari mana, sehingga kita ketika bertemu itu tahu kita bertegur sapa itu seperti apa. Jadi dia kalau memang harus panggil gila-gila, kalau panggil mama harus mama. Jadi aku pernah ngalamin jumpa, tahu aku waktu kecil, ya waktu kecil itu sering betul datang ke rumah, tapi karena awak terlalu lama di luar, lupa bertutur, harus memanggil bapak, aku panggil gila. Ya, langsung manggil bapak udah gitu kan. Nah, begitu kau pakai gila, ada bapak mau tahu kau kan gitu. Nah, jadi apa namanya? Kita nih jumpa detik ini. Itu mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan mempererat tali persaudaraan kita semua. Ya. Ya, dalam bertutur itu menurut aku sangat penting supaya ngerti posisi dan dia memahami bahwa aku dikalahkan, ya, aku dikalahkan. Nah, jadi kita itulah sambutan aku sukses untuk panitia ini. Mudah-mudahan ini bisa terus kita ceritakan, kita sampaikan pada anak-anak kita supaya ini berlanjut terus. Nah, aku juga minta maaf khusus pada apa ini Pak Jenderal kita ini, ya, mudah-mudahan beliau bisa full. Nah, aku habis ini langsung ke bandara, terus ke Batang Serangan. Batang Serangan ini ada acara, kalau nggak salah anak guru tua, dia apa ngadati. Nah, berarti posisi awal kali ibu kalau nggak salah. Jadi katanya jam berapa saja nggak datangnya, katanya gitu kan. Bilang aku pesan, aku nanti jam 1. Jadi bilang aku taksir ke Batang Serangan sekitar tanggal kalau udah jam 4:30-5, itu biasanya udah nasihat-menasihati menjelang penutupan kan gitu. Nah, jadi itu yang diinginkan. Nah, mudah-mudahan ke depan acara kita ini semakin meriah dan kemudian kegiatan-kegiatannya juga harus kita update sehingga mengikuti perkembangan zaman, tapi adat tidak ditinggalkan. Nah, barangkali itu sajalah sambutan dari saya dan tamat ke Bang Latif. Ya, jadi sebenarnya tanggal 28 November. Nah, kalau Bang Latif sama Manik ada waktu, juga kita bikin acara di Medan. Ya, acaranya terdekat juga lah gitu kan. Karena dengan kabar Manik itu kan apa jenggorok apa kata yang di dalam pesan. Kumpul juga mereka itu gitu kan. Nah, jadi jadi mereka akan kumpul semua. Nah, mengharapkan karena Manik juga nasabnya sana. Nah, jadi begitu disebut Manik mau hadir, aku bisa, kalau bisa, Bang Latif juga bisa hadir. Ya.
yang selalu bangun di Bukuta. Barangkali itu sajalah sambutan saya. Mudah-mudahan Allah terus menerus mas-mas kita terima, saya kita kenal. Menjuang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mau bikin di rumah itu nanti tiga-tiga foto tuh mas bawa anak di sana. Assalamualaikum warganet. Ini saya perkenalkan satu persatu nih adik kita. Om Gani, Gani namanya. Nah, dari Medan juga semua. Ini jenderal kita Pak Musa. Ini abang kita. Ini juga semua keluarga besar nih. Nah, ini kita alhamdulillah ini hari yang tahun yang kedua kita ulang tahun. Tapi seperti Anda dengar tadi semua ya, ketua kita Pak Kaban kebetulan ada acara dia. Ya terpaksa dia tinggal kita. Jadi kita sementara kita aja dulu, kita tunggu dulu. Oke, sampai ya. Sip. Nah.